Baik, Mat. Kabarnya kemelut yang melanda penyanyi tersohor Aisyah dan seorang pengasas kosmetik terkemuka bakal diselesaikan tak lama lagi. Pelantun lagu Janji Manismu telah menyatakan kesediaannya untuk bersemuka dengan Datuk Sri Vida sendiri. Dan kita harapkan semoga kemelut ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Kisah selanjutnya terus bersama B-Diva. Kemelut penyanyi tersohor Aisyah dan Datuk Sri Vida bakal selesai. Dua tuntutan oleh penyanyi Janji Manismu itu diterima oleh pengasas kosmetik tersohor yang dibuat pada 5 Oktober lalu. Lawyer saya dah bagi tahu yang pihak Vida dan peguam dia dah kontak dan bersetuju dengan dua tuntutan asal saya. Iaitu untuk menggantikan dengan barang yang ori dan tuntutan minta maaf. Bila tu hari agaknya? Sebenarnya kita bagi sampai next Isnin ni. Dan sekarang ni kita tengah menyelesaikan detail bagaimana penilaian atau barang yang diberi itu akan dihantar pada lab untuk disahkan yang ianya adalah batu asli dan sebagainya lah. Menurut Aisyah kepada B-Diva, peguam Datuk Sri Vida telah menghubungi peguamnya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Malah turut menyatakan kesediaan untuk bersemuka. B-Diva mengharapkan agar kemelut tersebut dapat diselesaikan secara aman dan positif. Menjadi fenomena kebelakangan ini, kisah padan beruniform diangkat ke layar perak seperti gerak khas The Movie, Polis Evo dan terbaru Pascal. Ini memberi keyakinan kepada penerbit dan pelakon Darling Nasri untuk membawa drama bersirinya Hero The Siri disiarkan di TV2 ke layar perak. Saya harap penonton-penonton di luar sana, saya target daripada kanak-kanak sampailah ke keluarga boleh datang menyaksikan filem ni. Dia sangat menarik, very interesting, kerana dalam aksinya ada komedinya dan pada masa yang sama ada juga dakwah yang kami sampaikan dalam movie ni. Dan secara tak langsung, filem ini juga adalah boleh dikatakan penghargaan kepada bomba-bomba di Malaysia ni. Filem itu menampilkan barisan pelakon seperti Hisham Hamid, Mark Adam, Bel Ngasri, Syafiq Farhain, Elisha Sanda, Tash Yong dan Datuk Jalaluddin Hassan. Filem terbitan NR Stars yang berhad itu mendapat kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM serta Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan KPKT. Diarahkan oleh Azizi Chang Adnan, filem itu bakal ditayangkan pada 2019. Penyanyi kelahiran Singapura, Jamie Zan dikatakan memerlukan seorang PR bagi menguruskan kerjaya seninya. Penyanyi berusia 65 tahun itu tidak menang tangan untuk mengendalikan undangan seni yang agak banyak. Penyanyi yang terkenal lagu Hari Ini dan Semalam itu sebelum ini menguruskan sendiri kerjaya seninya. B-Diva sempat menemui penyanyi legenda ini sebab tu konsert showcase rock 90-an di Klasik di RTM Johor baru-baru ini. Sahabat saya cakap, Mizan kau ambil PR lah. Tapi alhamdulillah lah, mungkin Mizan akan try untuk mendapatkan PR lah di Malaysia ni, kalau boleh. Di PR mana yang mungkin kategori bagi abang tu lah? Dah abang orang lama kan? Macam mana tu? Kategori cakap macam mana tu? PR tu. PR abang mahukan kriteria tu. Kalau PR tu, ada satu hamba Allah, dia tanya, Mizan kau ambil lah form. Nanti saya boleh uruskan. Tapi saya ni pun kadang-kadang degil juga. Nanti dia telefon saya, macam dah ambil? Dah ambil form? Saya, alamak, belum ambil lagi lah. Ambil dia suruh, mati-mati dia suruh saya ambil. Nama dia bilang, kau don't worry lah, kau try ambil PR. Nanti saya uruskan, dia bilang.